Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam review trailer. Okey, hari ini aku nak buat satu kesinambungan daripada review trailer aku yang sebelum ni, iaitu tentang satu legenda mitos di Indonesia yang diangkat menjadi Adiwira. Okey. Sebelum ni dia ada keluarkan satu teaser. Teaser dia sangat pendek, around 1 minit dan tak ada apa-apa yang menarik sangat, kecuali dia adalah satu introduction watak Gatot Kaca tu. Tapi aku mendapat notifikasi daripada produksi yang mereka telah mengeluarkan teaser nombor 2. Okey, dan teaser nombor 2 ni dia lebih details dan ada beberapa persoalan besar yang cuba diangkat melalui teaser trailer ni. Jadi tanpa berlengah, kita tengok teaser trailer nombor 2 bagi Satria Dewa Gatot Kaca. Okey, kita boleh lihat opening Satria Dewa Gatot Kaca ni, aku boleh lihat permainan warna dia dengan lighting dia sangat-sangat baik dan untuk teaser trailer nombor 2 ni, dia dimulakan dengan sebuah ruang tamu. Kita lihat dia macam kemah daripada cadar-cadar yang dibina, dan kita lihat ada seorang budak sedang meniarap. Dan kita melihat rupanya budak tu sedang melukis, dan kita kembali pada teaser nombor 1, perkenalan watak. Jadi budak tu melukis bintang, dan kita boleh lihat watak tadi memegang topeng dan memakai topeng tu, dan budak tadi tu dia memotong lukisan yang dia buat tu, bintang yang di dada Gatot Kaca. Aku rasa watak ni Gatot Kaca ni. Dan kita boleh lihat budak ni membuat satu macam cosplay, dan dia sedang memakai cosplay yang dia buat tu nampak seperti ada unsur-unsur wayang kulit dewa-dewa dalam, dan watak-watak wayang kulit kan. Dan kita boleh lihat bintang yang dia potong tadi tu dia cuba letak di dada dia, seumpama dia adalah Gatot Kaca. Yang kita boleh lihat di jaket tadi kan ada bintang di dada So kita boleh lihat watak tadi tu, dan lihat watak tadi membuat senam silat di dalam ruang tamu. Dan aku sangat suka dengan warna yang diperkenalkan dalam trailer ni. Kita boleh lihat ada hijau. Hijau ni dia sangat misterius, dia trail kan. Dan kemudian kita ada lihat merah, iaitu dia sangat-sangat mungkin berbahaya Dan ada sedikit orange look daripada cahaya Dan ini semua melihatkan yang watak ini satu watak yang sangat-sangat misteri, daring, danger. Dan dia memakai satu seragam hitam dan ada hoodies dan kita boleh lihat dari cerita tadi kan, watak apa sih ni, budak tadi ni dia berada di luar dan dia sedang melihat karakter-karakter yang kulit dan ya, aku rasa tiba-tiba kita boleh lihat pula seorang lelaki dengan topeng. Aku rasa ni lah watak Gatot Kaca tadi tu. Dia memakai topeng tu dan dia mendapat kuasa mungkin, dan dia sedang dia ada power dan kita boleh lihat belakang tu pecah apa semua yang sangat-sangat nampak visual effect dia tu baik, walaupun boleh diperbaiki lebih baik lagi. Dan kita boleh lihat satu shot close up topeng tadi dan sepasang mata seperti mata kucing berwarna merah saga. Dan kita lihat watak tadi bersenam silat di dalam ruang tadi, yang aku suka coloring dia, grading ada merah, ada green, ada. Dan kita dipertemukan dengan watak baru dan sama juga watak-watak ni menggunakan topeng ni topeng sebenarnya topeng Hanuman yang digunakan, dan mungkin ini adalah penjahat dalam filem ni, dan mereka baru selesai saja merompak. Dan kita boleh lihat watak sedang menekan jam dan memasukkan gear, dan kereta bergerak laju. Kuasa itulah Gatot Kaca, dan dia sedang memburu tiga penjahat tadi. Dan kemudian kita melihat
Gatuk Kaca ni juga boleh lari laju kan, dan mengelak kan, tembakan-tembakan daripada penjahat Okey, dan sebenarnya dia cuba menyelamatkan budak kecil tadi tu. Okey, so relation budak kecil tadi tu mungkin ingin apa orang cakap, memberi penghormatan yang dia buat cosplay Gatuk Kaca tu kan. So basically kita boleh nampak relations ni tapi kita tak tahu siapakah budak ni. Dan kita tahu pengenalan watak Gatuk Kaca ni, dia mungkin dia orang biasa, tapi bila dia menyarungkan topeng tu dia mendapat kuasa, dan mungkin ada elemen-elemen filem Mask, lakonan Jim Carrey yang dulu kan. Dan kita boleh lihat penjahat tadi menembak dan Gatuk Kaca dengan ilmu persilatan ni mengelak lamba je. Dan sekali lagi relation setup dan pay off, di mana untuk teaser trailer yang nombor satu tu dia menumbuk dinding kan, dan di sini kita boleh lihat dia merumbuk dada watak penjahat tadi tu. So dan dia berentak dengan watak penjahat tu, dan tumbukan akhir dia tu sama juga setup dan pay off kan. Aku nampak permainan pengarah dan penerbit AMP filem ni, dan kita lihat okey, dua watak ni adalah seteru untuk filem ni Aku tak pasti ada watak-watak jahat lain ke dalam filem ni, tapi yang aku boleh andaikan dua watak ni adalah antagonist dan protagonist bagi filem Satria Dewa Gatuk Kaca. Okey, dan lihat Datu seperti watak dewa mitos legenda Gatuk Kaca dengan cosplay ni mengangkat tangan tinggi memberi penghormatan pada adiwira dia. Okey, filem ini akan keluar pada tahun 2020. Jadi habis. So kesimpulannya, siapa Gatuk Kaca ni, daripada mana dia dapat power tu? Adakah dia dapat power tu daripada topeng tadi tu, ataupun memangnya dia dilahirkan dengan kuasa? Dan siapa penjahat tadi tu, dan adakah penjahat tadi tu juga mempunyai kuasa? Itu dua persoalan besar yang ada dalam filem. Tapi kelemahan ni kita tak tahu sebenarnya intipati dia, dia nak cari apa Adakah budak tadi tu mempunyai kaitan dalam penceritaan teaser trailer Gatuk Kaca ni? Dan aku rasa 2020 tak lama kan, kita boleh tunggu dan kita boleh lihat filem ni. So aku sangat-sangat respect dengan pembikin kerana berjaya membuat satu watak adiwira dari tanah tumpah darah mereka kan. Salute to Indonesian filmmakers. So akhir kata, kalau korang suka dengan review trailer aku ni, aku mohon korang subscribe channel Rogue Arrival Studio ni dan klik like. Jangan klik dislike, dan korang boleh komen. Komen-komen yang konstruktif akan aku jawab dengan konstruktif juga. Okey, dan aku mengharapkan komen-komen konstruktif ni kerana aku nak membina channel aku menjadi lebih baik. Jadi jadilah pengikut yang memberi manfaat, dan aku ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang komen sebelum ni. Okey, dan akhir sekali, jangan lupa untuk klik notifikasi bell, kerana dengan korang klik notifikasi bell tu, korang akan dapat kemaskini daripada Rogue Arrival Studio dan aku. Okey, dan akhir kata, salut opera juga.